Tutorial daun bawang dari kantong kresek. Siapkan kawat bendrat dengan panjang 13 cm dan 20 cm. Di sini kawatnya akan aku lilit dengan menggunakan kantong kresek warna apa saja, terserah teman-teman bebas ya warnanya. Jangan lupa dililit sampai bervolume seperti di video. Untuk bagian luarnya, tentu saja aku pakai kresek warna hijau ya teman-teman. Setelah dililit dengan kantong kresek warna hijau, kedua batangnya tadi, jangan lupa untuk dikepengkan atau dibebehkan ya teman-teman. Kemudian ditempel dengan menggunakan lem tembak. Nah, untuk bagian batang yang putih di bagian bawah, di sini aku akan lilit dengan kantong kresek sampai dengan ketebalan yang diinginkan ya teman-teman. Sampai dapat pada ketebalan yang kita inginkan, kita siapkan kantong kresek warna bening, kemudian dipotong-potong dan dililitkan ke batang yang di bawahnya tadi. Fungsi pembakaran di sini yaitu untuk menempel atau merekatkan. Jangan lupa di bagian bawahnya aku kasih akar-akaran ini dari tali goni yang ditempel kemudian dibaurkan. Nah, ini daun bawang replikanya sudah jadi, teman-teman bisa dicoba di rumah ya.